Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari barisan dan deret geometri. Barisan geometri. Seandainya kamu mempunyai satu lembar kertas, kemudian kalian melipat kertas tersebut satu kali, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk pada kertas itu? Jika kamu melipat kertas tersebut dua kali, berapa banyak kotak yang terbentuk pada kertas itu? Jika kamu melipat kertas tersebut tiga kali, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk pada kertas itu? Jika kamu melipat kertas tersebut empat kali, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk pada kertas itu? Jika kamu melipat kertas tersebut n kali, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk? Dari kegiatan melipat kertas yang telah dilakukan, diperoleh suatu barisan bilangan sebagai berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut merupakan salah satu contoh dari barisan geometri. Masih ingat kalian dengan pola bilangan? Bagaimana pola bilangan daripada barisan bilangan tersebut? 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1, 2 pangkat 0, 2, 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3, 16, 2 pangkat 4, 32, 2 pangkat 5. Coba perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Suku ke 1, U1 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0, U2 sama dengan 2, 2 pangkat 1, U2 per U1 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Syarat barisan geometri. Suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3 sampai UN disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat bahwa U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan UN per UN-1 atau konstan. Nilai konstan tersebut atau pembanding biasa disebut dengan rasio. Pengertian barisan geometri. Berdasarkan syarat ciri barisan geometri yang telah dikemukakan di awal, maka bagaimana pengertian dari barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio, pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Macam-macam barisan geometri. Ciri, jika UN-1 kurang dari UN, perhatikan barisan geometri berikut. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan 2. R pangkat 0, AR pangkat 1, AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, AR pangkat 5.
Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Bentuk umum barisan geometri. A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4, sampai dengan UN. Rumus suku ke N barisan geometri. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Dengan UN per UN kurang 1 adalah R. Rumus deret geometri. SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Untuk R lebih dari 1. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R kurang dari 1. Deret geometri konvergen. Jumlah deret geometri tahingga dirumuskan dengan S tahingga sama dengan A per 1 kurang R. Bentuk umum barisan geometri. Rumus jumlah dan suku deret geometri adalah ingat, selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.